Oke, kembali dengan channel Merisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun hari ini kita akan mereview tanaman hias bunga-bunga bermacam-macam bunga. Ada janda bolong, keladi dan lainnya. Sebelum menontonnya, jangan lupa ya di subscribe, di komen, di like, di share. Semoga konten ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mereview tanaman hias. Bermacam-macam tanaman hias untuk mempercantik rumah kita. Jadi mempercantik rumah itu tidak mesti tanamannya mahal. Tanaman sederhana juga sudah cocok untuk memperhias, mempercantik rumah kita. Ini banyak sekali aneka macam tanaman bunga yang sederhana, yang sangat gampang kita jumpai. Bunga-bunga ini sangat murah sekali kita dapat dan kita gampang. Ini ada kaktus, kaktusnya masih kecil. Oh, tapi kalau sudah gede udah lumayan. Ini masih kecil ini. Manis ya, cantik ya. Ini juga ada bunga keladi ini. Bagus. Ini ya warna putih. Bermacam-macam tanaman hias yang sangat cocok untuk memperindah rumah kita. Nah, kalau yang ini bunga janda bolong. Bunga janda bolong ini sangat viral di daerah Lampung, khususnya Sumbawa Barat. Sangat banyak diminatin janda bolong. Ini disebut janda bolong karena mungkin karena daunnya bolong-bolong. Jadi bentuknya ataupun dinamakan orang janda bolong. Banyak sekali koleksi bunga kita. Sangat bagus sekali. Di rumah kecil kalau dihiasi dengan tanaman-tanaman bunga sangat kelihatan sangat bagus sekali. Tanaman bunga ini sangat gampang kita dapat. Paling harga dari harga 20.000. Nah, lihat yang satu nih, box nih bunganya. Bunga ini warnanya seperti pink. Jadi kalau untuk menghiasi dekorasi sangat cocok sekali dipajang di depan dekorasi. Warnanya pink, sangat manis sekali kita lihat. Ini bunga keladi ini, keladi muda. Sangat bagus sekali juga kalau untuk kita pajang di depan dekorasi. Ini bunga-bunga ini sangat murah, bukan murah amat sih, cuman murah tapi berkualitas. Kalau di kota ini mungkin harganya lumayan sih, lumayan mehong, tapi karena ini di desa jadi mungkin harganya mungkin ya sesuai kantongnya sih, dari harga 25.000 sampai harga 50.000 lah. Sangat bagus sekali bunganya, sangat indah sekali, memanjakan mata. Bagus sekali ya warna-warnanya, ada yang warna kuning, warna hijau, semuanya.
rumah rumah yang sederhana campur cantiknya baguslah memakai bunga-bunga yang seperti ini. Ini sangat gampang, ini memeliharanya sangat gampang. Cuman ini kadar airnya agak banyak biar lebih subur, jangan sampai kita kekurangan menyiramnya. Kalau kekurangan kita disiram maka tanaman tersebut bisa mati. Oke, sampai di sini juga spesimen dulu. Kita nge-review bunga-bunga hias untuk menjadikan mempercantik ruangan. Jadi untuk memperindah rumah itu tidak perlu bunga mahal, bunga sederhana juga sudah bagus untuk memperindah ruangan. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Whoa.